Pemirsa, seorang kurir warga Kuburaya yang saat ini telah berdomisili di Tangerang nekat membawa sejumlah narkotika saat akan menumpang pesawat. Guna mengelabui petugas, ia menyembunyikan barang bukti tersebut di celana dalam agar tidak terdeteksi oleh X-ray. Satuan Reserse Narkoba Polres Kuburaya berhasil mengamankan seorang kurir narkoba saat akan melintasi dari Pontianak menuju Jakarta di Bandara Supadio Pontianak. Narkoba dengan berat neto 37,64 gram diselundupkan melalui celana dalam yang dikenakan oleh pelaku guna mengelabui petugas dan X-ray. Kasatres Narkoba Polres Kuburaya AKP Sagi mengatakan TA telah berulang kali membawa sejumlah narkotika dengan berat yang beragam ke Pulau Jawa melalui jalur udara. Rangkaian penyelidikan yang begitu lama sebenarnya ini kan, karena pelaku ini kita tangkap dari hasil pendalaman kita ini sudah beberapa kali melakukan sudah membawa narkotika dari Pontianak ke wilayah Jawa, terutama di Jakarta. Kalau tidak salah ini yang keempatnya yang berhasil kita tangkap, yang tiganya mungkin masih waktu itu dia lupa berhasil lolos. AKP Sagi menambahkan jika TA mengaku mendapat barang tersebut di kawasan Pontianak Timur dan akan diedarkan di Pulau Jawa.